Nabi SAW menyebut apabila seorang itu buat satu dosa, maka akan dinuktahkan dalam hatinya satu nuktah. Bila mana dia biarkan, akan bertambah, bertambah nuktah. Tapi kalau dia bertaubat, dia beristighfar, dia minta ampun, dia akan suci balik. Yang itu jadi payah tu, kalla bal rana ala kulubihim. Ran, apa makna ran? Maknanya berkarat. Apa makna ran? Keruh. Apa makna ran? Kotor, lumpur. Semua tak molek pada hati mereka. Maka bercahayalah hati dengan sebab makanan yang halal. Ini punca dia. Nombor satu, pastikan makanan yang halal. Halal ni bukan makna cok yakim je. Itu halal. Dan itu biasanya orang jaga sangat. Kita daging babi kita tak makan, alhamdulillah. Ayam tak semeleh kita tak makan, alhamdulillah. Ini halal. Halal macam ni kena tengok. Tapi halal yang kedua yang lebih parah lagi ialah di mana dengan maksud sumber dapatan tu. Min ainak tasabah wa fima anfaqah. Harta tu daripada mana punca dia dapat? Dia merompak, dia mencuri, dia meresuah atau seumpamanya. Ini tak boleh. Yang kedua, berzikir. Hati ni jadi terang apabila kita berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah, hati itu akan bercahaya. Hati itu akan tenang. Hati tenang. Zikir. Kerana zikir ni, Allahu nurus samawati wal ard. Allah tu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Zikir ni lain. Zikir ni mencahayakan hati, menerangkan hati. Ni hak baik-baik semua.